Dan kemungkinan besar mungkin menjangkau lebih disebabkan cuti panjang. Orang akan datang ke Pulau Pinang ni untuk bercuti dan sebagainya. Kan? So sama-samalah kita menghormati ruang dan masing-masing lah, dan memandu dengan lebih panggil cermat. Beliau turut melancarkan Op Selamat 17 Sempena Tahun Baharu Cina 2022 peringkat Pulau Pinang yang bermula hari ini sehingga 6 Februari nanti. Berikutan penambahan jumlah kenderaan ke negeri itu, pihaknya menjangkakan berlaku kesesakan di beberapa lokasi di negeri ini, terutama di pusat bandar, dan polis akan meningkatkan pemantauan serta pemeriksaan berkala di kawasan tersebut. Polis turut mengenal pasti 7 jalan yang akan berlaku kepadatan dan juga hotspot kemalangan di Pulau Pinang sepanjang tempoh Op Selamat ini. Antaranya Jalan Teluk Air Tawar, Jalan Bagian Luar, Seberang Perai Utara, Jalan Perusahaan Perai, Jalan Kulim, Seberang Perai Tengah, Jalan Besar Simpang 4, Kilometer 12, Kilometer 32, Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Jalan Air Hitam, Jalan Air Hitam Paya Terubong, Jalan Sultan Azlan Shah dan Jalan Tun Dr. Awang.